Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentunya di sini saya masih bersama Master Roni Della Serna dan Pak Bambang beserta ibu-ibu. Kali ini kita akan nanti kita akan mengadakan workshop di Maris Halus. Tempatnya di Hotel Amaris tepat ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau jadi pengembang janda harus datang. Pokoknya wajib datang ya. Kira-kira ya. Betul sekali. Wajib. Begitu ya, Pak Bambang ya. Harus, mantap. Kita akan langsung saja dan kita di sini belajarnya santai aja Pak ya. Kita akan langsung mulai untuk hipnotis ya. Kalau belajar hipnotis di saya tuh 1 jam selesai lah. Nah, ini kita intermezzo sedikit. Kalau kira-kira kena led, tangannya bisa dilepas nggak Pak? Nggak bisa ya, kok nggak bisa kok gini Pak, itu artinya bertolak belakang. Karena apa? Karena ketika memang ini sudah tidak bisa dilepas, harusnya memang tidak bisa dilepas. Karena syaratnya apa? Cuma PMI aja, paham mau itu. Bahkan PMI ini bisa saya lebih simpel lagi. PM-nya saya hapus, saya buat ikut aja. Anehnya ketika sekarang semakin lengket, anehnya sekarang tidak bisa dibuka karena lebihnya kering itu ya. Coba sekarang dipaksa lagi lebih sulit, benar? Benar ya? Oh, tangan itu. Semakin lama, nggak tahu kenapa, tangan Mas Taufik semakin lama semakin mendekat. Dan saat tangan kanan Mas Taufik perlahan-lahan mendekat, perlahan-lahan Mas Taufik akan menjadi sangat nyantur sekali. Jadi untuk mantan ganti, bagus, tepuk tangan semuanya. Dan setiap tepukan tangan akan membuat Mas Taufik menjadi sangat nyaman, sangat tenang, dan sangat damai. Oke ya, itu nomor 3, Anda belum buka mata, namun anehnya saat Anda buka mata, Anda lupa nama Anda. Dan hipnotis itu sadar, saya ingin menekankan hipnotis itu sadar. Ini misalnya saya minta handphone-nya boleh gak? Boleh? Boleh. Boleh gak? Boleh beneran? Teman-teman dari Belajana dan akan membimbing ketika susah seperti apa biar saya tahu gitu. Hipnotis halus, gimana caranya kita hipnotis orang tanpa diketahui sama orang yang hipnotis. Kita juga menyamakan yang di belakang juga ada trainer-trainer dari Della Serna juga. Ada Otendian, ada Pak Haji, ada Pak Wawar, Master Budi, Pak Bodang, dan juga Master Pedri. Materinya itu hipnotis halus, nanti mungkin akan dipraktekan dan waktu dipraktekan silakan bertanya lagi. Kisi-kisi atau triknya, setiap malam saya pasti melaksanakan realisasi progresif ke diri saya sendiri. Jadi saya sudah bisa connect dengan bawah sadar saya sendiri.
bisa dibelikan makan, dibelikan apapun, dibelikan. Ini beneran jadi milikku. Kamu iri aja sih sebetulnya. Ketika sudah ada informasi seperti itu, yang dibangun adalah apa? Rasa serakah. Cuma ketika itu di jalan, wow, ya misalnya saya tidur, nah enggak, pusing dikaplok. Sudah gitu. Rasakan kondisinya. Ketika tangan saya mau ambil seperti ini, rasakan dorong. Mau terjatuh, jantungkan saja karena belakangnya sudah aman. Ketika Anda sudah terjatuh, tutup mata dan relax. Sebelum Anda yang saya sebut, gunakan sugesti saja. Hitungan ketiga nanti, Anda boleh buka mata. Namun, saat Anda buka mata, tidak tahu kenapa tiba-tiba nama Anda hilang. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh buka mata dan boleh duduk semuanya. Oke, nama saya apa? Lebih dia lebih sulit lagi, Pak. Lebih dimikirin lebih sulit, Pak. Kan kalau ngomong jadi sulit gitu. Iya, jadi ngomong jadi sulit, benar kan? Iya, benar kan? Iya, benar lah ya. Oke, namanya siapa? Lebih dimikirin lebih sulit, gitu kan? Iya. Nah, sekarang boleh duduk lagi, berdua ya. Nah, ini kan angka 8 ya? Angka 8. Kalau angka 8 ini saya buka, atau saya hapus, saya rusak, itu gak ada di dalam memori kalian. 1, 2, 3, saya buat, saya buat juga. Karena saya buat dalam ingatan Anda. Saya buat, saya buat. Pertama, apa ada berapa? Sadar, lebih dingin lebih sulit gitu loh, Pak. Iya kan? Nah, itu ya. Mata-mata ada, lebih dingin lebih... Iya. Oke, mata apa ada berapa? Sekarang untung jarinya juga. Kalau sedikit-sedikit jarinya sudah sulit juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada kan? Iya, 7. Tidak ada, 7. Selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Saya tahu ibaratnya jawaban saya itu mungkin karena sugesti tadi di awal itu dibilang memang ini pertunjukan saya itu segala macam, jadi kata-kata itu nggak keluar gitu. Nama saya, nama istri saya memang angka berapa sih? Ada di tenggorokan tuh ada gitu. Tapi mudah-mudahan dengan pelatihan ikut ini saya bisa handle ini dan bisa bagi anaknya saya sembuh. Sekarang Anda akan menjadikan nyaman, sangat tenang dan sangat damai. Baik, Kak, sekarang dengarkan suara saya ya. Hitungan ketiga nanti, dan tahu kenapa tiba-tiba ketika Anda itu mengingat nama Anda atau disebut nama Anda, Anda itu tiba-tiba tertawa gitu ya, karena bahagia ketika ada orang yang menyebut nama Anda, Anda merasa bahagia gitu. 1, 2, 3. Tidak ada masalah ya? Oke. Mau lari kan? Iya, kenapa? Siapa namanya dia? Oh, tadi kan kalau disebut namanya apa ya? Ketawa ya? Iya. Iya kan? Erika. Erika. Kalau hewan yang paling suka itu hewan apa, Mbak? Kucing sama ular. Ular yang suka itu apa ya? Ular itu sio. Oh, sio ya. Oke. Kalau misalnya ular yang paling suka itu ularnya warnanya apa? Hitam. Besar apa kecil? Mbak Edika kalau misalnya pernah lihat ular? Sering ya? Suka kan? Suka. Kalau misalnya hitungan ketika nanti benda yang saya bawa dalam pikiran Mbak Edika, benda apapun yang saya bawa dalam pikiran Mbak Edika, benda itu jadi ular. 1, 2, 3, saya bawa ular. Jadi pun ada.
buka mata ternyata Fatima itu dari zaman 1, 2, 3. Dia cewek zaman itu di belakang. Jadi selfie lagi, pas ada selfie, jadi selfie kan.